kemudian melintasi Polsek Jenggawah. Nah, ini kita belok kanan, teman-teman ya. Tuh ya, sangat sejuk sekali itu, teman-teman. Masuk Desa Tempurjo. Nah, ini kita melintasi Koramil Ajung ya, di sebelah kanan. Kemudian ada kantor Camat Ajung. Lintasi SDN Sukamakmur 2. Oh, ini kita masuk di Desa Sukamakmur sekarang, teman-teman. Ya, tadi setelah Desa Pancakarya, kemudian Desa Kelompangan. Nah, sekarang ini kita berada di Desa Sukamakmur, tuh Masjid Baitul Muttaqin. Nah, ini batas nih, teman-teman ya. Oh, ini perbatasan antara Ajung dengan Jenggawah. Nah, ini kita sudah masuk di Kecamatan Jenggawah. Ini cukup terkenal juga ya, salah satu kecamatan yang cukup terkenal di Kabupaten Jember. Nah, ini masih sebelah kiri nih. Kanan. Apa ya ini? Oh, itu. Itu kok beda ya? Mobil warna. Nah, ya. Unit BRI Jenggawah. Oh, kemudian melintasi Polsek Jenggawah. Nah, ini melintasi Pasar Jenggawah, teman-teman. Ya. Cukup ramai ya Pasar Jenggawahnya. SD Negeri Jenggawah 1. Setelah melintasi Pasar Jenggawah, ini di depan ada lapangan Jenggawah, teman-teman ya. Nah, ini lapangan Jenggawah, teman-teman ya. Kalau lurus itu menuju Pantai Wapapuma, Watu Ulo. Ya, kita akan ke arah kiri ini. Ya. Untuk menuju ke arah Tempurjo. Ya. Nah, ini kita belok kanan, teman-teman ya. Mas, ada. Bobo. Tepat di Koramil Jenggawah ya, kita ini belok kiri nih. Nah, ini ada Puskesmas Jenggawah sebelah kiri ya. Nah, di sini tidak jauh ini, teman-teman ya, sebentar lagi di kiri jalan ada kolam pemandian Jatipak. Buat teman-teman yang ingin tahu bagaimana pemandian Jatipak, lah bisa nonton di video saya sebelumnya. Ya, karena saya juga sudah pernah mengunjungi kolam Jatipak. Sebentar lagi di kiri jalan, teman-teman.
Nah ini kolam renang Jati Park nih sebelah kiri tuh. Jalan Tempurjo. Sangat ramai sekali tuh. Kantor Kepala Desa Wonojati, Kecamatan Jenggawah. Askasel. Kalau jalanannya mulus ya, teman-teman ya. SD Negeri Cangkring 1. Oh, Mie Ayam Move On 7.000. Nah, ini melintasi Pondok Pesantren Madinatul Ulum. Nah, ini batas Desa Jenggawah. Wow, sepertinya kita ini sudah masuk di Kecamatan Tempurjo, teman-teman. Ya, tadi ada batasnya. Wah, di sini sudah area persawahan nih, tanaman padi kayak kiri dan kanan ya, nambah kesejukan. Kelapa muda, aduh. Cangkring. Melintasi Masjid Cangkring Jenggawah. Tapi kok masih masuk wilayah Jenggawah, teman-teman? Cangkring, Bustanul. Es Dawet Kendedes. Tuh ya, sangat sejuk sekali tuh, teman-teman. Dengan tuh pemandangan alamnya tuh, ya. View-nya pegunungan, sawah yang hijau tuh. Jalanannya seperti yang tampak pada video ini, sangat mulus ya jalanannya, teman-teman. Melewati kantor Desa Cangkring, Kecamatan Jenggawah. Nah, tadi tuh di depan Kepala Desa Cangkring ada masjid tuh, teman-teman ya. Itu ada perempatan, kita lurus saja, teman-teman ya. Nah, ini jembatan. Oh, ini sudah tuh ada tulisannya masuk Desa Tempurjo. Tuh, teman-teman ya. Mohon maaf sedikit backlight ya. Tuh, masuk Desa Tempurjo.